Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edi Sang Rival. Kali ini saya berada di pinggir lapangan utama, tepatnya di area safety zone, zona utara. Nah, di sebelah sana sedang ada proses pemasangan barrier yang hingga mencapai area blockout timur laut. Ini ya, barriernya dia sudah mulai banyak atau sudah mulai panjang terpasang. Nah, ini untuk area blockout yang di zona barat laut yang baru dikerjakan, yaitu yang ke arah barat, contohnya yang di sebelah sana. Revisi tangga dan pergeseran kursi sedikit ya, nanti kalau sempat kita ke atas. Nah, ini untuk area bench pemain. Dan ini rumput yang di pinggir lapangan utama. Depan basement dia semakin tumbuh lebat, semakin subur dan semakin menghijau. Nah, ini untuk sekitar area lorong masuk dan keluarnya para pemain. Masih sama dia seperti biasa ya. Nah, ini dia sudah ditutup kembali. Semalam masih dilapin atau dibersihkan ya, sekarang sudah ditutup lagi dengan plastik. Nah, untuk area blockout yang di zona barat daya dia masih sama seperti biasa, masih belum ada proses pembongkaran. Dia yang masih dituju fokus ke zona tenggara dan zona barat laut. Tapi nanti ini segera direvisi juga. Nah, ini untuk area zona selatan sedang diaktifkan ya, growlegnya.
Nah ini sementara jaring gawang atau net gawang dia sudah dicopot yang di zona selatan. Kita akan coba lihat rumput yang di area zona selatan. Nah ini rumputnya ya. Ini ada top dressing lagi. Nih. Dibalur pasir lagi ya. Nah, ini kondisi di dari lorong masuk atau keluar mobil kecil. Oke, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.